Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini saya akan coba lanjutkan lagi game, masih game yang kemarin juga, Abyss Walker. Chaos is a beginning. Jadi buat teman-teman yang suka dengan channel ini, silakan subscribe, like, komen, dan share ya. Jadi buat teman-teman yang suka ya, yang tidak suka dengan channel ini tidak apa-apa, saya tidak memaksakan. Jadi buat teman-teman yang mau mensupport channelnya, silakan teman-teman subscribe dulu channel saya, nanti notifikasinya masuk ke saya akan support balik channelnya tanpa harus disuruh terus-menerus ya. Oke, sekarang saya akan coba membahas lagi sedikit atau banyaknya di game Abyss Walker ini. Jadi hari ini saya akan coba top up-nya. Nanti kalau teman-teman pengen beli ini, yang sebelah kiri adalah motor, terus yang sebelah kanan adalah pedang. Ini kita contohnya, nanti kita top up-nya. Kita lihat ya. Kita coba buy now, kita tes dulu ya. Oke. Ini sampai dari $1, $5 paling sampai sekitar $200 ya. Jadi kalau teman-teman pengen top up, tinggal di sini, cari di sini. Ini khusus game ya. 270 game, 550 game. Ini $1 itu ya sekitar hitungannya 15.000. Jadi kalau untuk sampai $200 ya sekitaran 2 juta ya. 15.000 ya kali 200 ya sekitar 3 juta ya. 4 juta. Oke. Sekarang ini untuk week car-nya. Ini untuk contohnya kita mau beli kartunya. Prosesnya seperti apa? Nanti kita lihat di sini. Biar teman-teman tahu ya. Ini 150 dolar. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen beli itu 150 dolar ya. Sekarang kita coba ke sini aja dulu. Sekarang saya coba lihat di mailnya dulu, mailboxnya dulu. Sebelum kita lanjut ke mainnya dulu, kita klaim aja dulu. Oke. Ini dapat 100 rubi. Kita gunakan ya. Terus masih ada 3. Kita coba cek dulu sini, katanya ada 3. Oke, cukup. Sekarang kita akan coba di special eventnya ini. Ini untuk rank 1, total dari 1500 game ini. Oke, seperti ini. Ini spending ranknya itu. Kalau ini single atau top up pertama ya. Ini seperti ini, saya karena saya nggak top up jadi seperti ini. Daily spendingnya ini kita coba claim dulu. Oke. Nah, ini kalau teman-teman top upnya setiap hari ya. Oke. Sekarang di sini adalah untuk top up yang tadi saya katakan tadi, ini seperti ini. Ini rubisnya, ha, seperti ini. Ini untuk receive untuk 7 hari dapat 700 kristal yang merah ini plus 100 ya. Jadi sekitar 800 ya. Terus di sini adalah reward login-nya.
seperti ini. Tuh kan saya nggak dapat rewardnya. Nah ini kita dapat, coba saya ambil klaim dulu 100 ruby card, kartu rubinya. Oke sih, udah sekarang udah saya klaim. Oke, sekarang kita coba di sini. Untuk ini yang top up hariannya seperti ini. Oke, dapat kuncinya satu, cukup. Sekarang untuk lanjut ke permainannya ya, kita langsung ke questnya dulu biar nggak lama, kita langsung skip aja. Oke, saya coba lihat, saya udah di level 53 ya ini. Oke, kita skip aja dialognya. Ini apa nih, kita coba ya. Oke, jadi wings saya itu nanti keluarnya pas di pertempuran ya. Oke, kita langsung ke mat, kita skip aja, kita claim. Levelnya naik, ini dapat rupee card yang biru. Kita ke Catherine. Oke, kita skip aja. Fork. Ini adalah untuk menempa senjata ya. Oke. Oke, ini 10 ya. Jadi sebentar. Ini yang pistol saya ini, gunnya. Terus ini adalah bajunya, ikat pinggang, sepatu, yang buat di itu loh, di kaki. Terus ini untuk di kepala ya. Sekarang kita coba gunnya, kita coba naik dulu, kita level 10. Oke, kita nanti karena di bajunya, oke bajunya ini ke pinggangnya. Oke, oke naik, udah max level dia. Sekarang kita ke mahkotanya ya. Oke, terus ini yang untuk di tembong kaki ya. Oke, kita coba ke sepatunya, ke baju, sukses. Ini udah level max level 10, nanti untuk perubahannya nanti di video berikutnya, nanti kita coba lihat ya. Sekarang ke achievement-nya, saya coba buka achievement-nya. Sekarang kita klaim dulu. Ini partisipasinya ya. Oke, kita gunakan yang dapat 15 obtain. Kita coba langsung. Ini ya. Ini mount saya. Nanti ada perubahannya ya. Nanti ada perubahannya dari di sini, ada perubahan dari mod saya ini. Oke, sekarang kita coba ke sini ya, kita langsung ke Monster Crisis. Sekarang kita langsung ke ini. Oke, oke. Sekarang saya akan coba lawan ya. Kita langsung coba ya lawan bosnya. Skeleton Devil. Oke, sekarang mudah-mudahan saya
Ini saya pakai auto aja ya. Ini saya kalau saya mengalahkan Storyline Boss ini hadiahnya adalah kostumnya yang ada sebelah kiri ini ya. Oke, live round. Lumayan. Kita coba. Wow, mantap nggak? Saya aja ngelihatnya ngiler ini. Saya akan coba akan membahas game ini insya Allah sampai habis ya, habis Walker, karena game ini tidak ada di Indonesia ya. Jadi untuk saya sudah cari di Play Store, karena di Play Store tidak ada. Dia mengatakan game ini tidak tersedia di negara Anda. Coba kita gunakan. Oke, udah naik 1000. Kita keluar aja. Sign Delosnya ini adalah peta ya. Ini adalah instruksinya, portal. Portalnya seperti kita bisa teleport nanti. Ini save saya nih. Saya coba perbesar ya. Oh, nggak bisa. Oke, kita langsung ke akademinya. Wow, 320 level paling tertinggi ya, 320. Jadi semakin tinggi semakin sulit dan hadiahnya juga semakin banyak. Kalau teman-teman pengen top up, terus pengen yang kemarin saya katakan itu seperti kuda tunggangannya, entah itu motor, mobil. Oke, sekarang kita akan coba equip now. Dari F kita gunakan obtainnya. Oke. Few detail. Kita equip. Oke. Sebentar dulu. Dia equipnya apa? Oh, nah ini nih ya teman-teman. Perubahannya ya. Ini adalah perubahannya. Kemarin hijau. Sekarang ungu. Nah, di sini ada gold seperti gold ini ya, kunci ini. Oke, sekarang ini seperti ini. Ini udah level max 10, terus yang ininya baru saya dapat naik 2. Oke, kita keluar aja. Wine. Kita hajar mereka semua. Oke. Mantap. Oke, nanti di level 10 kita nanti masang rune. Ya, teman-teman. Baik itu rune-nya untuk senjata custom atau yang lainnya. Nanti ada peningkatannya, attack-nya, dev-nya, magic, critical-nya juga ada nanti. Oke. Kita upgrade-nya. Oke, kita langsung ke one-nya. Sekarang kita coba ya. Tes bontinya. Oke. Ini adalah fair competition ya. Jadi di sini saya akan coba melawan dengan snack-nya. Saya melawan sendiri. Mudah-mudahan ya power saya tidak terkuras. Oke, lumayan. Oke, teman-teman, itu adalah sedikit pembahasan tentang game Abyss Walker. Pembahasannya adalah top up di game Abyss Walker. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk video selanjutnya saya akan coba melanjutkan video berikutnya. Oke, tunggu
Tunggu aja video terbaru dari channel Indo Gamers ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.